Kisah Kolonel Sarwo Edi menangis setelah tahu Jenderal Ahmad Yani dipastikan terbunuh. Sarwo Edi yang dimaksud adalah Sarwo Edi Wibowo. Sementara Jenderal Ahmad Yani adalah Menteri Panglima Angkatan Darat yang tewas terbunuh saat diculik segerombolan tentara yang mengatasnamakan Gerakan 30 September pada awal Oktober tahun 1965. Ketika peristiwa berdarah G30 SPKI meletus di Jakarta pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Sarwo Edi Wibowo sedang memegang jabatan strategis sebagai Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD. Satuan elit pasukan khusus Angkatan Darat yang kini bernama Kopassus. Pangkatnya ketika itu Kolonel. Pasukan RPKAD adalah pasukan yang diandalkan Mayjen Soeharto Pangkostrat saat itu sebagai pemimpin operasi penumpasan G30 SPKI. Pasukan Baret Merah ini juga diperintahkan Mayjen Soeharto menduduki pangkalan Halim Perdana Kusuma yang disinyalir jadi basis gerakan yang dipimpin Letkol Untung Syamsuri tersebut. Pasukan RPKAD juga yang diperintahkan untuk mencari lokasi penculikan dan pembunuhan 6 jenderal pimpinan teras Angkatan Darat. Mengutip buku, Sarwo Edi dan Misteri 1965, yang disusun tim buku Tempo. Lokasi sumur tua yang dijadikan lokasi untuk menyembunyikan mayat para jenderal akhirnya bisa diketahui berkat bantuan Sukipman, seorang opsir polisi yang sempat dibawa kelompok penculik ketika mereka hendak menculik Brigjen D.I. Pandjaitan. Sebelum menunjukkan lokasi sumur maut itu, Sukipman sempat dibawa ke hadapan Kolonel Sarwo Edi Wibowo di Cijantung. Awalnya, Sukipman takut menunjukkan lokasi itu. Tapi, setelah diyakinkan Sarwo Edi, Sukipman bersedia. Sukipman pun lalu membeberkan lokasi markas PKI di Lubang Buaya. Dalam buku Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, yang ditulis Hendro Subroto, Letjen Sintong Pandjaitan bercerita, berdasarkan petunjuk dari Sukipman, dia dan anak buahnya yang menemukan tanah gembur yang mencurigakan. Setelah digali, ternyata itulah sumur maut yang dijadikan lokasi disembunyikannya mayat para jenderal yang diculik. Setelah dilakukan penggalian, pada kedalaman 10 meter, mereka menemukan potongan kaki. Maka, terkuaklah bukti kekejaman kelompok G30 SPKI itu. Karena hari sudah sore, penggalian dihentikan. Selain memang bau busuk yang menyengat dari dalam sumur, Kolonel Sarwo Edi lantas memerintahkan agar pengangkatan jenazah para jenderal itu dihentikan sementara. Karena Pangkostrat Soeharto akan menyaksikan keesokan harinya, keterangan berbeda diungkapkan Kolonel Maului Saelan. Pengawal Bung Karno, dalam buku biografinya, Saelan mengklaim bahwa pasukan Cakrabirawa bersama dengan pasukan RPKAD yang menemukan sumur itu. Untuk kemudian dilaporkan ke Bung Karno, tapi keterangan Saelan ini dibantah oleh Letjen Sintong Pandjaitan. Menurut Sintong, dari awal yang mencari keberadaan para jenderal sampai ditemukannya sumur maut itu hanya pasukan RPKAD. Tidak ada pasukan lainnya. Dari awal, hanya pasukan kami yang mencari dan menemukannya, kata Sintong. Dalam buku, Ani Yudhoyono, salah satu putri Sarwo Edi Wibowo yang juga istri dari Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden Indonesia, menuturkan kesaksiannya, kata Ani, satu hari Sarwo Edi, ayahnya pulang ke rumah saat sudah larut malam. Ternyata, Sarwo Edi, ayahnya sudah dapat laporan tentang penemuan sumur maut itu yang mengkonfirmasikan bahwa Jenderal Ahmad Yani dipastikan terbunuh. Tiba di rumah, ia melihat ayahnya berhenti di depan foto Jenderal Ahmad Yani. Lama sekali, Sarwo Edi, ayahnya itu menatap foto Jenderal Ahmad Yani. Matanya berkaca-kaca, menahan tangis, sampai ayahnya pun tak bisa menahan tangis. Setangkai bunga diletakkan di depan foto. Esok harinya, Sarwo Edi, ayahnya melakukan hal yang sama, menatap foto Jenderal Ahmad Yani dengan mata basah. Bagi Sarwo Edi, Ahmad Yani tak sekedar atasan, tapi juga seorang sahabat, orang yang sudah dianggap kakak oleh Sarwo Edi. Letjen Rais Abin, salah seorang sahabat Sarwo Edi, menyebut jika hubungan antara Komandan RPKAD dengan Ahmad Yani itu seperti adik dan kakak. Keduanya punya hubungan yang sangat dekat. Hubungan itulah yang mendorong Sarwo bergerak, menumpas G30 SPKI, ujar Letjen Rais Abin seperti dikutip dari buku, Sarwo Edi dan Misteri 1965.